dengan Padang Utara. Oleh Sarjan Rabunah dan pasangan. Steady, 3, 2, 1. Okay, one more, 3, 2, 1. Okay, keeper, keeper. Tujuan kita pun kita panggil pesara-pesara pun adalah supaya lebih dekat dengan pasukan ataupun pegawai-pegawai dan anggota juga pendak-pendak bersempena dengan sambutan Hari Polis kita yang baru lalu yang ke-211. Jadi ada di kalangan pesara-pesara kita yang baru pesara dan juga yang telah lama pesara, tapi masih kita pasukan polis memerlukan khidmat dan juga bantuan serta sokongan daripada pesara-pesara dari segi penyaluran maklumat dan juga menjalin kerjasama dengan polis di Raja Malaysia daerah Pendang. Jadi tujuan utama Hari Keluarga ini kita mengadakan adalah untuk menjalinkan kerjasama di kalangan kita supaya lebih berkenal mesra dan berinteraksi antara satu sama lain, di samping untuk melupakan tekanan kerja ataupun stres. Jadi dengan mengadakan Hari Keluarga ini kita boleh melupakan seketika bab-bab kerja, tekanan kerja dan juga dapat kita merehatkan minda kita supaya kita lebih fokus kepada penugasan kita pada masa akan datang. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Hajah Suraya. Walaupun atas kesibukan tugas, beliau dapat juga hadir dan meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Satu tepukan untuk YB dan Suraya. Inilah komitmen yang beliau tunjukkan kepada pasukan polis daerah Pendang. Saya rasa inilah dulu-dulu kali ini kita adakan Hari Keluarga di peringkat kita, dan saya mencadangkan agar ia menjadi sebagai satu acara tahunan bagi Republik Daerah Pendang. Saya kira sangat berjaya. Tahniah kepada semua. Tengok main bola semua tertunggu balik. Apapun, sempena menyambut tahun ulang tahun polis 211 tahun ini. Saya kira kita bolehlah buat Hari Keluarganya setiap tahun selepas ini. Ya, rancang baik-baik, lebih banyak acara, pilih hari yang baik. Ya. Lebih ramai anggota dan keluarga boleh menyertainya. Saya rasa kalau kita buat perancangan, ia akan lebih menarik lagi. Ya? Satu. Dan keduanya, saya juga nak ambil masa juga untuk merakikan pesara-pesara polis. Nak panggil untuk spesifik pesara, saya tahu macam-macam acara di kampung masing-masing. Jadi hari ini kita temukan kembali pesara-pesara bersama anggota sedia ada supaya ada semangat juga. Ya? Saling hormat menghormati. Yang muda pastinya akan bersara, ya. Nah, jadi kita nak kena ada tahu perjalanan kita itu pastinya ke sana juga nanti, ya. Dan lainnya saya juga sebelum sampai masanya nak ucapkan terima kasihlah kerana anggota-anggota telah memberikan perkhidmatan yang cukup baik sepanjang 15 tahun lah saya jadi adun Sungai Pinang. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang dan saya rasmi menutup Hari Keluarga Polis Daerah Pendang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.